Kita beli dua aja ya. Sampai rumah kami. Gembira ramen. Nah, ini ramennya. Gembira ramen. Sudah saya kami beli di supermarket terdekat. Jadi kami bakal review ini enak atau enggaknya. Dan kami akan buat sesuai ini. Dan kita mau kalian like, comment, dan subscribe. Subscribe itu gratis. Wuhuy. Oke, kita mulai aja pertama. Pertama dulu airnya. Ayamnya kita goreng, kita pakai air. Bentar ya, guys. Tunggu airnya sampai mendidih, lalu kita masukkan deh gembira ramennya. Buka mie gembira ramennya. Isinya itu ada ini bumbu bawang-bawang ya, dan sayuran seperti itu. Lalu ini ada sausnya, saus kecap, mungkin sambel-sambel, dan ini bumbunya. Ini mie-nya cukup gede untuk kami, kayaknya kurang ya, tapi apakah ada tiga. Nah, sepertinya airnya sudah mendidih. Nah, jika sudah mendidih, kalian masukin aja deh, kalian masukin aja mie-nya, direbus. Masukin semua mie-nya. Oops. Next, kita tunggu sampai mie-nya lembek atau mie-nya sudah matang. Kita tunggu aja deh. Tunggu minyak sedikit matang, baru kita masuk. Oke. Ini yang sudah setelah direbus. Setelah direbus, kita saring. Yang
kenyang. Kalau ini sampai jatuh, pasti sakitnya tuh di hati. Apaan sih? Krik-krik. Kalau ini jatuh, pasti ini sakitnya ke hati. Bagian patah hati. Biasanya jagonya tuh dia. Ini orangnya. Terlalu pedas, kalian bisa tambahi kecap ke dalam mie-nya. Berhubung saya tidak terlalu suka pedas dan saya rasanya pedas, jadi saya tambah kecap deh. Tapi ini recommended lah buat yang pencinta pedas. Sadar. Tada! Ini hasilnya. Agaknya dia nggak lapar, nggak sabar. Oke. Kita coba ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rasanya pedes ya, cocok untuk orang pecinta pedes. Lebay-lebay dikit apa? Asal jangan lebay-lebay banget. Ya, ini gak sumpah. Kita harus coba kok. Ini cuman 85.000 satu porsi. Enggak sampai kali 85.000. 7.500. Oleh guys, dimakan sendiri guys. Namanya itu juga.
Dan dia kaget. Dan nantikan video-video kami selanjutnya. Terus tonton, dan terima kasih buat kalian yang udah nonton dari awal sampai akhir melihat kegilaan-kegilaan kami yang pernah ada ini. Jadi jangan sampai kali-kali.